Halo Sobat Brandly semua, kali ini kita akan mengisi titik-titik pada garis garis bilangan ini. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, di sini di sebelah kanan 0 itu pasti tandanya positif, kalau sebelah kiri 0 itu tandanya negatif. Nah, di sini tinggal kita isi adik-adik semua. Di sini isinya adalah 3, kemudian 5 dan satu lagi isinya 6. Kalau yang ini negatif ya, ke kiri itu negatif, negatif 1, di sini kita isikan negatif 2. Nah, inilah isiannya adik-adik semua. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih.